Nah, ini teman-teman, ini kita sudah di untuk masuk untuk stasiun pejalan kaki. Jadi kita di stasiunnya di bagian depan dulu. Stasiun kereta Jogja. Ini kereta api bandara ini berangkat. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Henry Afrizal. Nah, ini teman-teman, ini kita sudah di stasiun Yogyakarta. Ini pintu masuk untuk pejalan kaki. Ini stasiunnya. Ini kita lihat ini di bagian depan dulu. Stasiun kereta Yogyakarta ini. Ini teman-teman bagian depannya stasiun Yogyakarta, dan ini ada monumen kereta api di depannya stasiun Yogyakarta. Nah, ini teman-teman ruangan tunggu. Ini ruangan keberangkatan KA Bandara sebelah kanan ini, KA Airport. Nah, ini ruangan KA antar kota. Kita ke sebelah kiri. Kita menuju ke Madiun. Ini keberangkatan jarak jauh. Renov ini. Oh, kita akan cetak tiket dulu teman-teman. Jadi ini ruangan untuk cetak tiket. Ini lagi renovasi. Jadi teman-teman, ini tiket kita beli melalui Traveloka teman-teman ya. Kita beli melalui Traveloka. Kita akan cetak dulu, masukkan kode bookingnya. Ini kita sudah beli kemarin, kita cari dulu tiketnya, kode bookingnya. Nah, ini teman-teman, ini kita akan naik KA Sancaka 96 jam 11.30. Kita print dulu tiketnya. Ini teman-teman, seperti ini kode bookingnya kita masukkan. Ini tiket kita, tiketnya sudah keluar. Sekarang kita print, maka akan keluar tiketnya seperti ini. Jadi sangat praktis teman-teman ya. Ini tiket kita sudah ada, tinggal kita masuk ke ruangan tunggu. Nah, kita sudah print tiket. Kita masuk ke dalam. Kita akan masuk ke dalam sini. Ini deh, mau masuk dulu deh. Ini masuknya nih pintu gerbangnya. Ini. Oke, sorry. Jalur 2 nanti ya. Hah? Jalur 2. Oh, jalur 2. Oke, makasih ya. Nah, ini kita sudah masuk untuk keberangkatan di track 2.
Track 2 nanti kita seberang sana apa ke bawah deh? Seberang Pak, nunggunya di sebelah sana. Seberang sana ya. Oke, makasih. Nah, ini ada seberang via Roman dan juga via atas. Kita di jalur 2. Jalur 2. Demi keselamatan Anda, dimohon tenang berdiri berada dari saudara selamat dari berwarna kuning. Ini kita sudah di dalam stasiun. Kita akan cari track 2. Perangkatan ke KA Bandara Deia. Jadi ruang tunggu kereta api jarak jauh di sisi satunya teman-teman, jadi kita harus nyebrang. Nah, ini ruang tunggunya di sini. Nanti kita di track 2. Track 2 Sancaka. Sancaka Yogyakarta Surabaya Gubeng. Nanti berangkat jam 11.30 tapi kita akan turun di Madiun teman-teman. Track 2. Dan ini ada disediakan fasilitas tempat-tempat charger juga, kita nongkrong di sini aja nih, ada tempat chargernya. Nah, teman-teman, ini ada working space, ada kursi pijat juga, ruangan tunggu. Ini working space. Nah teman-teman, ini kita jam 11.02 masih di working space stasiun Yogyakarta. Ini masih nunggu sekitar 30 menit lagi keretanya akan datang. Dan teman-teman, ini tiket dari Yogyakarta ke Madiun ini kita beli via Traveloka teman-teman ya. Harga tiketnya Rp170.500. Ini tiket dengan jarak tempuh sekitar 2 jam lebih teman-teman, hampir 3 jam. Perkiraan kita akan sampai di Madiun. Perkiraan sampai di Madiun sekitar jam 13.20 teman-teman. Berarti hampir 3 jam.
perjalanan kita dari stasiun Yogyakarta ke Madiun ini. Jadi teman-teman sekarang teman-teman bisa bebas memilih jalur-jalur kemana teman-teman pergi naik kereta api di khususnya di Pulau Jawa teman-teman ya. Dan juga sudah banyak tersedia aplikasi-aplikasi untuk pemilihan tiket seperti Traveloka, Booking.com, dan Tiket.com. Jadi teman-teman bisa browsing sendiri, bisa memilih sendiri jenis kereta api dan juga tiket yang teman-teman pilih untuk mengeksplor Pulau Jawa ini teman-teman. Ini sebentar lagi kita siap-siap naik kereta dari Yogyakarta. Makin ramai nih stasiunnya. Atau jalur 2 kita akan naik kereta api Sancaka apa ya? Gerbong 1 premium kanan ya. Ini kita siap-siap di sini Sancaka. Ini sudah tersedia keretanya Sancaka, Yogyakarta, Surabaya, Gubeng. Premium 1, Pak? Premium 1 Sancaka ya, Pak? Iya, Sancaka. Ini kita sudah di kereta satu. Ini kursi 2A. Ini tersedia untuk charger HP di sini. Gerbongnya isinya 22 dan ada fasilitas TV juga.